Halo sahabat-sahabat koi, bagaimana koinya? Apakah sehat-sehat semua? Dalam video ini kita akan membagikan bagaimana cara kita memberi makan koi ya, agar koi kita bisa jinak ya. Ya, seperti ini caranya, nanti kita akan segera praktekkan. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel kami. Ya, langsung aja kita siapkan pakan dan kopi kita tentunya ya. Pakan ini sudah direndam ya teman-teman. Sudah direndam jadi empuk. Jadi sebelum kita memberi makan koi, kita pastikan, kita lihat dulu ya koinya, kira-kira ada yang sakit atau tidak di badannya itu. Kita periksa-periksa dulu koinnya agar semuanya mendekat ya. Nah, inilah asiknya kita memelihara ikan koi, kalau ikannya bisa jinak ya. Oke, segera kita siapkan, masukkan pakan ke tangan. Nah, ini penampakan pakan yang udah direndam. Nah, seperti ini ya teman, jadinya empuk ya. Oke, kita genggam lalu kita masukkan. Asik teman, sepertinya ikannya pada lapar ini. Ya begini teman ya, kalau ikan sudah jinak, masih makan pun rasanya enak. Nah, mungkin kita lepas ya, biar yang kecil-kecil itu bisa bagian. Ya, seperti itu ya teman. Ya, coba kita amati. Kita ambil lagi ya teman. Oke, kita masukkan lagi. Ternyata masih lapar teman-teman. Senang sekali ya kalau lihat ikan udah jinak sama kita. Ya beginilah teman, kita atau cara kita memberi makan ikan. Ya mungkin ikan ini ikan biasa ya, ikan koi biasa, cuman kalau sehat itu senang melihatnya. Mudah-mudahan koi-koi teman-teman semua sehat semua ya. Inilah penampakan keseluruhan dari kolam minimalis saya. Itu ada waterfallnya seperti ini teman. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin bertanya tentang pembuatan kolam, pipa-pipanya ukuran berapa, pompanya apa, nanti kita review teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Untuk review yang lain, ditunggu video berikutnya ya. Kita mungkin akan review pompa serta waterfall. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Bye bye.